Oh, dapat. Ush. Wow, duit raya. Banyak duit raya saya dalam ni. Bila dapat duit raya, bukan main laju kita simpan dalam poket atau pet duit kan? Hari ini, kita akan kongsikan cara-cara nak simpan duit hasil kutipan raya bulan ni. Jadi, apabila kita dapat saja duit raya, terus kira duit raya tersebut. Asingkan duit raya tu mengikut berapa ringgit kita nak simpan dan berapa ringgit kita nak guna. Ni duit raya saya tahun ni. Jom kita kira ada berapa ringgit dalam ni. Okey, tahun ni saya dapat RM100. Dah tahu berapa ringgit dalam tangan? Sekarang nak buat apa? Betul. Rancang apa yang nak buat dengan duit raya ni. Saya akan asingkan ikut simpanan, pinjaman atau hutang, keperluan seperti bil dan perbelanjaan. Yang mana satu patut asingkan dulu? Komitmen, wishlist ataupun simpanan. Ramai orang ingat mulakan dengan komitmen atau barang yang nak dibeli. Tapi sebenarnya kita perlu mula dengan simpanan terlebih dahulu. Jadi, saya akan tunjukkan macam mana nak buat simpanan tersebut. Okey, kepada yang tak ada akaun bank, boleh saja simpan duit raya dengan menggunakan tabung. Tabung ni banyak jenis. Boleh beli tabung dekat kedai ataupun online. Tapi, kenapa nak beli tabung kalau kita dah boleh buat tabung sendiri dengan apa yang kita dah ada? Kita boleh guna Tupperware, kotak biskut. Sebenarnya, apa-apa yang ada dekat rumah, kita boleh gunakan untuk simpan duit. Gunakanlah. Masukkan duit raya kita dalam tabung tadi dan jangan ambil lagi. Ingat, kita menabung untuk masa depan. Okey, sekarang kepada yang ada akaun bank. Simpanlah duit raya dalam akaun bank masing-masing. Tadi kita dah kira duit raya, sekarang jom belajar cara masukkan duit raya kita ke dalam bank melalui cash deposit machine. Langkah pertama, pergi ke mana-mana ATM yang ada cash deposit machine. Pastikan pergi ke ATM bank sendiri. Langkah kedua, paparan skrin akan keluar, sila pilih urus niaga. Klik deposit tunai. Langkah ketiga, masukkan nombor akaun. Aduh, tak tahu nombor akaun pula. Okey, pergi keluar daripada CDM ataupun cash deposit machine dan pergi ke ATM dan masukkan kad. Masukkan nombor PIN dan pilih lain-lain urus niaga. Lepas tu tekan lain-lain perkhidmatan dan klik penyata ringkas. Okey, dekat situ kertas akan keluar daripada mesin. Dan dekat kertas tersebut akan ada nombor bank account anda. Okey, step keempat, selepas masukkan nombor bank account, masukkan duit raya pada ruang penerimaan duit. Tunggu sebentar dan skrin akan meminta kita untuk pastikan nilai yang kita sudah masukkan adalah betul atau tidak. Selesai. Sekarang duit kita sudah selamat dan ada dalam akaun bank sendiri. Kenapa kena simpan duit? Kenapa saya tak boleh guna je semua duit saya dapat tu? Simpan duit ni banyak kelebihan. Kita jadi lebih berdisiplin, lebih berdikari dan paling penting berguna apabila kita dilanda musibah atau kecemasan. Akaun simpanan di bank lebih selamat. Jika kita menggunakan tabung, duit tersebut boleh dilihat dan apa-apa boleh berlaku seperti duit tercuri ataupun hilang. Bank akaun juga dapat mengelakkan kita daripada membuat perbelanjaan di luar perancangan. Bila dalam tabung ada duit, kadang-kadang kita gatal tangan dan secara tak sedar terguna duit simpanan kita. Bila kita dah biasa belanja simpan sekarang, nanti senang bila dah jadi dewasa. Ingat, simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.